Okey, hari ini kita nak bercerita tentang keikhlasan bekerja. Kisah yang mana berlaku ke atas seorang sahabat Nabi, namanya ialah Amru bin Taghlab. Kenapa kita pilih tentang Amru bin Taghlab? Dia seorang sahabat Nabi yang lahir di Basrah, Iraq. Dalam satu peperangan, Nabi SAW setelah habis perang, maka Islam menang, dan secara adat tradisinya, bila satu pasukan itu menang, maka mereka berhak untuk mengambil harta ghanimah ataupun harta pihak lawan. Itu namanya ghanimah. Akhirnya selepas dah tamat perang tu, Nabi pun agih-agihkanlah harta ghanimah itu kepada sahabat-sahabat. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang tak dapat. Tercecer lah kiranya. Dah agih-agihkan harta, ada sahabat-sahabat Nabi yang tak dapat. Antaranya ialah Amru bin Taghlab yang kelahiran daripada Basrah, Iraq ni. Jadi ada di kalangan sahabat-sahabat yang bising lah, yang berbunyi tak puas hati kan. Kenapa? Ada yang dapat, ada yang tak dapat kan. Jadi akhirnya Nabi pun sebutkan, yang tak dapat ghanimah itu lebih aku sayangi berbanding yang dapat. Maka bila Amru bin Taghlab dengar kata-kata Nabi ni, terus dia rasa gembira dan bersyukur kerana tak dapat ghanimah langsung. Jadi ini menunjukkan bahawa keikhlasan apa ni Amru bin Taghlab. Kadang-kadang kita nak perang, kita ikhlas. Bila tiba-tiba tak dapat ghanimah, terus down. Kenapa aku tak dapat lah? Tapi Nabi pesan, yang tak dapat tu sebenarnya aku lebih sayang pada dia. Dan orang yang dapat tu mungkin kerana dia tidak kuat lagi imannya, dia masih perlukan juga habuan-habuan dunia. Tak apa, ambil lah. Tapi yang tak dapat tu, kalau kamu boleh reda, itu maknanya kamu lebih ikhlas berbanding orang-orang yang ambil ghanimah itu. Maka Nabi puji sikap sahabat-sahabat Nabi yang tak kisah tentang harta. Jadi Amru bin Taghlab kata, tak apalah, tak dapat harta ghanimah walaupun mahal, tak apalah. Yang penting aku dapat kasih sayang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukti keikhlasan Amru bin Taghlab melaksanakan berperang demi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, apa pengajaran dari kisah ini? Yang pertama, tiap amalan ada nilainya walaupun kecil, dan ikhlas itu punca kehadiran pahala. Jadi contoh macam hari ini, katakanlah kita pergi masjid. Ada dua orang pergi masjid, masuk waktu yang sama, keluar waktu yang sama. Contoh dia masuk pukul 7 malam, semayang maghrib, imam yang sama, semayang yang sama, lepas tu baca wirid yang sama, doa yang sama, lepas tu masing-masing semayang sunat, lepas tu balik. Masuk sama, keluar pun sama. Serentak. Jadi samalah. Adakah masing-masing bawa pahala yang sama? Walaupun durasi mereka sama, walaupun amalan mereka sama, adakah mereka masing-masing membawa pahala yang sama? Jawapannya tak tentu juga. Sebab bergantung kepada keikhlasannya. Lagi dia ikhlas, lagi besar pahalanya. Lagi tak ikhlas, lagi tak besar pahalanya. Sebab tu kita kadang-kadang, kita ingatkan kita buat satu amalan, kita ingatkan dah banyak pahala kita. Rupa-rupanya kita tak ikhlas. Bila tak ikhlas, maka zero markah lah. Tak ada pahala untuk kita. Jadi mulai saat ini, marilah kita sama-sama melaksanakan tugas. Tak apalah, contoh kita pergi pejabat. Alah, kalau aku buat ni pun bos bukan tahu pun. Kalau aku buat ni, bos tak appreciate pun. Malahlah buat. Jangan buat kerana manusia, buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bos kepada bos-bos kita, our very very big boss kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah punca rezeki, dialah punca pahala, dialah punca segala-galanya. Jadi buatlah seolah-olah Allah nampak kita walaupun kita tak nampak Allah.